Hai sahabat Halo Sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Deta. Mungkin ada ya dari Anda yang memiliki stretch mark pada area paha, hal ini memang cukup banyak dialami. Tentu stretch mark ini cukup mengganggu penampilan, namun Anda tidak perlu khawatir. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan stretch mark tersebut dengan mudah. Namun sebelum membahas lebih lanjut, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan teraktual dari Halo Sehat. Stretch mark merupakan garis-garis halus di permukaan kulit. Hal ini umumnya terjadi akibat kulit yang meregang karena pertambahan berat badan, pertumbuhan otot, hingga akibat kondisi medis tertentu. Stretch mark ini sering muncul pada beberapa bagian tubuh, salah satunya bagian paha. Namun Anda tidak perlu khawatir, ada cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi stretch mark yang muncul pada area paha ini. Ini juga merupakan kondisi umum yang sering terjadi pada remaja atau wanita hamil. Pada area paha, tanda stretch mark seringkali muncul pertama kali sebagai garis-garis berwarna merah muda. Lalu beberapa bulan berikutnya terjadi perubahan garis menjadi warna merah atau putih. Stretch mark memang dua kali lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria. Orang yang memiliki keluarga dengan stretch mark juga berisiko tinggi mengalami stretch mark ini. Beberapa penyakit juga membuat seseorang lebih rentan mengalami stretch mark. Misalnya, orang yang mengalami sindrom Marfan, penyakit Cushing, penyakit hati kronis, dan orang yang sedang menjalani kemoterapi. Beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi stretch mark bertujuan untuk mengurangi peradangan, infeksi, hingga membantu melembabkan kulit. Pilihan caranya yaitu dengan menggunakan krim topikal atau salep, melakukan terapi kolagen yang bertujuan untuk membuat kulit lebih elastis sehingga mengurangi kemungkinan munculnya stretch mark. Untuk jenis krim yang akan digunakan, Anda bisa konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit. Selanjutnya, beberapa perawatan lainnya bisa juga dilakukan seperti laser, mikrodermabrasi, terapi cahaya, dan beberapa terapi lainnya. Anda bisa juga melakukan pencegahan agar stretch mark tidak mudah timbul. Anda bisa memijat secara lembut area tubuh yang lebih rentan mengalami stretch mark dengan menggunakan minyak zaitun atau minyak almond secara rutin. Itulah penjelasan mengenai cara mengatasi stretch mark. Terima kasih telah menyaksikan video Halo Sehat kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Anda juga dapat mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Saya Dr. Deta, sampai jumpa di video selanjutnya.